satu kali dengan air tanah. Tujuan untuk apa? Tujuan untuk apa? Tujuan untuk apa? Untuk bersihkan benda-benda yang kotor lah. Macam contoh, kalau ragu-ragu macam contoh kedai ni sebelum ni ada macam yang kita jumpa apa, beros ke, yang berkenaan dengan ni lah, benda-benda yang haram lah, benda-benda yang tak boleh. Macam babi, macam anjing. Contoh kita nampak anjing dalam permis, kalau you nak guna ni tempat, memang kena cuci lah dulu. Bukan kedai saja, tapi malah rumah lah. Macam rumah-rumah yang kita baru beli kan. Kalau kita tak tahu, mungkin owner dulu pernah bela anjing pun, kita kena sama juga. Dia bukan untuk, especially untuk macam restoran ke kilang-kilang makanan, tidak. Untuk rumah sendiri pun perlu. Sebab kita tak tahu owner yang lama tu apa, yang duduk bangsa yang lama tu kan, sama ada India ke China ke kan. Mungkin ada anjing buang masuk dalam rumah, kita kena sama dulu. Sampai tak tu? Agak panjangnya tapi yang ada guna. Balik.
Maya Lee. Yeah.